tahun itu udah kemana aja, Pak? Sekarang Bali belum ada. Oke. Okay. Kalau produk Karung Goni mungkin ada teman-teman yang sudah bikin di Semarang. Di Klaten udah ada Goni, Pak. Lagi. Tapi Goni yang lembut, yang tipis. Lagi Goni untuk import, yang import itu mahal. Kita ambil seratnya. Kita pakai ini seratnya ini. Limbah-limbah semua ini. Ini juga Karung Goni yang kita pakai. Mana ini, Mas? Satunya berapa ini, Pak? Yang kecil? Yang berarti 125. Untuk yang kita berkisar untuk yang di untuk batas kita berkitar di 125 sampai 250. Nggih, kalau untuk yang patung kita di 2,5 juta. Terus kemudian untuk yang dekorasi yang besar itu sampai 10 juta. Pak, peminatnya, Pak? Alhamdulillah ini kebanyakan dari teman-teman komunitas. Jadi komunitas-komunitas antik nggih, komunitas sepeda Honda, komunitas Vespa, komunitas apa itu barang-barang antik lah istilahnya seperti itu, juga dari beberapa teman-teman turis yang ada di Bali. Itu menjualnya secara online atau langsung offline? Selama ini kita bermainnya di online. Kita memberikan informasinya ke online. Walaupun memang juga ada teman-teman yang langsung ke lokasi untuk ambil.